Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat Indonesia yang saya cintai dan saya banggakan, dari Sabang sampai Merauke, saya Martin Taha, Wali Kota Gorontalo. Saya ingin menegaskan kepada kita sekalian bahwa masyarakat Kota Gorontalo adalah masyarakat yang cinta damai, masyarakat yang selalu menjaga kerukunan, kedamaian, dan kehidupan yang harmonis. Walaupun ini adalah ibu kota provinsi di mana banyak masyarakatnya yang berbeda suku, agama, golongan, ras, dan sebagainya. Tapi persatuan dan kesatuan di kalangan masyarakat Kota Gorontalo terpelihara dengan baik. Masyarakat Indonesia semua kita anggap bahwa ini adalah daerah yang dapat menghidupi kita semua, termasuk saudara-saudara kita dari Papua. Masyarakat Papua yang saat ini banyak mengenyam pendidikan di Kota Gorontalo, mereka hidup rukun damai dengan masyarakat di sekitar. Mereka tinggal di asrama yang dibangun oleh pemerintah Papua di bawah kepemimpinan Pak Lukas Nmb, dan mereka tenang hidup di situ, beraktivitas dan melaksanakan berbagai kegiatan mereka, baik sebagai mahasiswa maupun sebagai pekerja dan sebagainya, sehingga tidak pernah akan ada gesekan atau perselisihan dengan masyarakat Kota Gorontalo. Masyarakat Papua hidup tenang aman, dan kami menjamin bahwa mereka hidup berdampingan dengan kami dengan tenang, aman, dan tentram tinggal di Kota Gorontalo. Masyarakat Kota Gorontalo menerima siapa saja yang datang karena Kota Gorontalo dihuni oleh masyarakat yang sangat familiar, menghargai para tamu, dan tidak pernah melakukan tindakan-tindakan yang meretakkan hubungan di antara kita. Maka oleh karena itu, saya menghimbau kepada saudara kami, mahasiswa-mahasiswa Papua yang sudah pulang kampung, kembalilah ke Gorontalo. Kami menjamin bahwa keamanan, ketentraman, kenyamanan bapak-bapak dan ibu-ibu saudara sekalian di Kota Gorontalo ini makin lebih baik lagi, karena kami Kota Gorontalo selalu menerima tamunya dengan sangat baik. Demikian, terima kasih. Semoga ini menjadi bahan bagi saudara-saudara kami yang sudah kembali ke kampungnya, datanglah ke Gorontalo. Lanjutkan studi Anda di sini, dan kami menerima dengan hati yang sangat bangga dan senang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.